Alex. Pak. Aduh, lama kali kita nggak ketemu ya. Alex, mantan pemain Palembang ya, dulu ya. Mana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagas Family Official, teman-teman ya. Hari ini banyak gas berada di loket PT ALS Palembang. Lebih tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, teman-teman ya, di seberang Indomaret Soekarno-Hatta ya. Nomor telepon dari bus ALS Kota Palembang ini loket ya, 0711421215 atau 0812785367. Di sini ada Pak D dan Om Riki dononya yang jaga malam. Hari ini, malam ini lebih tepatnya ya, Palembang sedang diguyur hujan yang tidak terlalu deras, teman-teman ya. Nah, kita akan menanti bus ALS dengan napin 270 ya. Semoga hujan ini membawa berkah untuk ALS 270, teman-teman ya. Ini dari arah Pulau Jawa tujuan arah Medan. Ini suasana loket. Ada beberapa paket. Begini tentunya perwakilan LS via barat, via timur, Jabar, Jateng, Jatim, teman-teman ya. Di sini kita akan menunggu juga Pak Romo, teman-teman ya. Ya teman-teman, ini ada bis Corona. Bawa pohon naik terus Corona dengan bodi Avante H9 ya, dengan sasis kayaknya Mercy ya. Corona ini bis asal Medan, teman-teman ya. Ini tidur di Palembang, nggak tahu kenapa ya. Tulisan di kaca belakang sih tulisannya bus pariwisata ya, nggak tahu mungkin bus pariwisata yang bawa rombongan dari Medan ke Palembang atau dari mana ke Palembang, teman-teman ya. Mungkin ya, atau lain Palembang Medan kali ya. Ya, unitnya tidur di loket apa ya, loket apa ini, Harapan Jaya. Ada beberapa perwakilan PO ya di sana. Di sana ada dua unit Cipirok Nauli Express. Dan di sana pinggir jalan ada 3 unit. Ya enggak ding lah. Sudah pergi satu ya. Di 2 unit Simpati Star. Ini suasana jalan penata tidak terlalu lama ya. Ada Putra Sulung, jadi bus ini dia unit Pak Romo. Oke, masuk loket. LS 270 masuk ke dalam loket. Paketnya ya. Dan kaleng-kaleng. 270 mendarat di loket.
Palembang ya. Ini dia unitnya. Paket dan sewa ramai teman-teman. Ini LS270 dari arah Jogja tentunya, tujuan arah Medan. Aku dari LS270 langsung mengecek mesin tentunya. Oh, yang bawa Walek. Walek sosnya. Pak Alex, Pak. Aduh, lama kali kita nggak ketemu ya. Alex, mantan pemain Palembang ya, dulu ya. Mana itu? Ada. Lupa langsung ke kamar mandi ya. Di kamar mandi sini langsung menuju ke arah kamar mandi teman-teman. Jangan digas Pak Alek. Kelihatan jalan. Oh, jalan nggak kelihatan. Baru kedua satu. Soalnya tadi juga informasi dari yang masuk ke Rosin ya. Jalan nggak kelihatan. Pak Alek sudah. Subscribe, like, share, dan komen YouTube Bagas Family Official.